Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Amboi, sedap tak suara saya? Minta maaf tuan-tuan puan, suara tak berapa nak sedap. Tapi kita nyanyi jugalah untuk menyambut kehadiran dan juga kemeriahan bulan Ramadan ni. Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan, saya Adha Roslan. So kembali lagi kita di channel Yamaha and McDonald. So saya ingin mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan al-Mubarak. So marilah kita sama-sama meningkatkan amalan kita di bulan ini. Selain itu tuan-tuan dan puan-puan, salam belasungkawa kepada sahabat-sahabat kita di Indonesia yang telah kehilangan kapal selam mereka, iaitu KRI Nanggala 402. Selaku anggota tentera, saya turut merasa kesedihan yang amat sangat. Mereka ini gugur syahid dalam bulan yang cukup mulia, dan mereka ini dipilih Allah SWT. So, sama-sama kita sertakan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum memulakan video kali ini, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang telah subscribe channel saya ini. May Allah SWT bless you. Semoga Allah SWT memberkati kalian dan juga memurahkan rezeki kalian yang telah membantu saya untuk subscribe channel Yamaha NMAX Owner ini. So, tuan-tuan dan puan-puan yang belum lagi subscribe, please bantu saya untuk subscribe channel ini kerana banyak lagi video yang menarik yang saya akan upload dari semasa ke semasa untuk kegunaan tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita nak berbicara berkenaan dengan tangki simpanan minyak Yamaha NMAX 155. So, pelbagai persoalan yang telah diajukan di FB NMAX dan juga di grup WhatsApp berkenaan dengan tangki simpanan minyak NMAX. Berapa banyakkah minyak yang disimpan di dalam Yamaha NMAX ni, dan juga berapa KM kah yang kita boleh pergi dengan simpanan minyak itu. So ini yang kita nak tahu hari inilah. So hari ini juga, di dalam video ini juga, saya akan masukkan video yang saya telah buat demonstrasi siang tadi. Demonstrasi berani sehingga minyak motosikal saya habis secara total, supaya tuan-tuan dan perempuan tahu berapakah maksima minyak simpanan itu yang kita boleh pergi, berapa kilometer, supaya tuan-tuan dan puan-puan dapat sebersedikit kata maklumat berapakah kilometer yang tuan-tuan dan puan-puan perlu isi minyak, supaya tuan-tuan dan puan-puan tak end up bulan-bulan puasa ni, tengah-tengah panas ni, menolak motor. Okay, so tanpa melengahkan masa lagi, sebelum tu tuan-tuan dan puan-puan, ada beberapa data yang saya nak maklumkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, yang saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan dan puan-puan. Yang pertama adalah ada faktor-faktor lain yang memainkan peranan dalam penggunaan minyak sesebuah motosikal tu. So tinggi saya adalah 169 cm dan dengan mempunyai berat 67 kg. Jadi inilah hasil daripada apa yang saya buat siang hari tadi. Jom, tanpa melengahkan masa lagi, jom kita check out berapa minyak simpanan dalam NMAX dan berapa kilometer yang boleh NMAX ni pergi sekiranya minyak tuan-tuan dan puan-puan habis dan hanya menggunakan minyak simpanan reserve. So, jom kita sama-sama tengok. Check it out. Okay guys, kita start tadi pun dah 20 km, disebabkan memang saya tak isi minyak ni motor saya ni daripada semalam. Kerana apa? Memang nak tunggu dia berkelip tu memang lambat dah. So, kalau tuan-tuan dan puan-puan isi RM2 pun kira macam dah lambat lah untuk nak tunggu dia berkelip. Jadi daripada semalam lagi saya memang biar tangki ni berkelip. So kita start dengan 20 km. Jadi hak laju lebih kurang dalam 86-87 paling maksimal lah yang saya bawa. Ini juga mempengaruhi penggunaan minyak. A few moments later. Okey tuan-tuan dan puan-puan, 30 km, 20 km pun dia dah lulus. 30 km pun dah lulus. So nak cerita, siang ni yang ketika saya pergi kerja ni memang lebih kurang ambil masa dalam lebih kurang dalam 30 minit ke 40 minit jugalah untuk saya tunggu motosikal saya ni untuk habis minyak secara keseluruhan. A few moments later. Okey, seterusnya 40 km pun dah lebih dah.
Okey, 30, 20 dah lebih, 30 pun dah lebih dan 40 pun dah lebih juga. A few moments later. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, selain daripada tu, so saya sebut kelajuan sebab apa? Sebab kelajuan mempengaruhi juga penggunaan minyak lah. Mungkin di highway, mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh bajet lah berapa minyak yang sepatutnya tuan-tuan dan puan-puan dah kena isi minyak. A few moments later. A few moments later. A few moments later. Okey, akhirnya motosikal saya telah pun habis minyak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, so sebelum nak buat demo ni, pastikan tuan-tuan dan puan-puan ada minyak di dalam motor lah, isi siap-siap. Yang ni saya isi lebih kurang dalam RM3, lebih kurang dalam 1.5 lah. Inilah hasilnya, lebih kurang 65 km. Okey guys, itu dia tadi demo yang kita dah buat. Kita pun dah dapat tahu, so lebih kurang 65 km jarak yang kita boleh pergi sekiranya kita tak sempat isi minyak. Jadi tangki simpanan kita boleh pergi sehingga 65 km. Pun begitu, tetapi yang saya dah bagi tahu tadi, ini bergantung kepada berat badan seseorang dan juga jarak, kelajuan yang yang digunakan oleh penunggang tu sendirilah. So, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan press bawa motosikal dengan laju, mungkin minyak akan mengalir lebih pantas lah. Yang tadi mungkin ada saya laju dan mungkin ada slow, jadi boleh sehingga 65 km. So sekiranya di highway, tuan-tuan dan puan-puan boleh bajet lah around 40 to 50 km, 40 ke 50 km. So that's the, dia orang kata apa, jarak yang paling selamat untuk tuan-tuan dan puan-puan pergi ke pam minyak segera untuk isi minyak tuan-tuan dan puan-puan. Okey tuan-tuan dan puan-puan, itu sahaja video saya untuk kali ini. Semoga video kali ini memberikan manfaat dan menjawab persoalan-persoalan daripada tuan-tuan dan puan-puan yang nak tahu berapa KM yang boleh pergi sekiranya tuan-tuan dan puan-puan tak sempat isi minyak dan ingin menggunakan minyak simpanan yang ada dalam motosikal NMAX ini. So tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi saya ingat kepada tuan-tuan dan puan-puan, kepada mereka yang belum lagi subscribe channel saya, please bantu saya untuk subscribe channel saya ini, dan saya mohon maaf di atas kualiti video, mungkin ada yang video saya ini ada bergegar, dan that's why video kali ini quite short. Sampai situ saja. Saya Adah Roslan, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, jumpa lagi.